Inspirasi desain kos dengan ukuran 3,8 x 4,5 meter pada lahan 630 meter persegi. Desain kos bersekat ini cukup menarik untuk dapat Anda terapkan sebagai ide untuk membangun kos-kosan nantinya. Nah, oleh sebab itu, silakan disimak video ini sampai selesai dan tak lupa juga dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk berbagi ide desain dengan sobat desain semua. Satu dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan bagi kamu yang tertarik dan menginginkan jasa desain dari kami, silakan menghubungi kami lewat nomor WhatsApp yang tertera pada layar atau deskripsi video. Kami juga hadir di TikTok dan Instagram. Silakan di-follow karena kami selalu berbagi video tips dan inspirasi desain setiap harinya. Hai Sobat Desain, apakah Sobat Desain ingin memulai bisnis kos-kosan? Membangun bisnis properti satu ini tidak bisa sembarang dilakukan, apalagi jika Anda ingin untung banyak. Salah satu yang perlu Anda perhatikan adalah memikirkan desain konsep kos-kosan supaya bangunan milikmu terlihat menarik. Soalnya, penyewa alias anak kos sekarang tidak hanya memperhatikan harga saja, tapi juga kondisi dan desain bangunan. Meski Anda mendesain konsep kos-kosan yang sederhana, pastikan membuatnya unik dan berbeda dari kos di sekitarnya. Anda pun dapat bersaing dengan kompetitor lain dan membuat orang lebih tertarik kepada kos-kosan milik Anda. Ketika mendesain konsep bangunan, selain terlihat menarik, tapi juga harus tetap membuat nyaman. Nah, contohnya seperti pada desain kos-kosan kali ini, yang berdiri pada lahan 14 x 45 meter atau 630 meter persegi dan mempunyai total 10 kamar. Menggunakan konsep minimalis yang sederhana, tapi memiliki keunikan tersendiri yang menjadi nilai jual dari kos-kosan ini. Pada bagian depan dari kos-kosan ini terdapat area parkir yang cukup luas dengan ukuran 4 x 38 meter, yang mana ini sudah sangat cukup untuk menampung kendaraan dari para penghuni kos. Di bagian depan tiap-tiap unit kamar kos juga terdapat teras yang berukuran 1,3 x 3,8 meter dan terdapat taman kecil sebagai perindang untuk menambah kesan sejuk. Di pojok dari lahan ini sudah diletakkan tandon air yang berfungsi untuk mengalirkan air ke tiap-tiap unit kamar kos. Dan seperti inilah tampak dari denahnya. Kita mulai dari depan. Untuk ukuran terasnya yaitu 1,3 x 3,8 meter. Selanjutnya dari teras kita menuju ke kamarnya. Pada bagian area tidur
berukuran 3 x 3,8 meter. Di samping dari area tidur dan meja belajar, terdapat dapur mini yang berukuran 1,5 x 2,3 meter. Di samping dari dapur, terdapat kamar mandi dalam yang berukuran 1,5 x 1,5 meter. Dan di area belakang, yaitu area cuci dan jemur, berukuran 1,2 x 3,8 meter. Dan seperti inilah tampak dari interior kos-kosan ini. Terlihat sangat simpel dan menarik, bukan? Baik, sekian video kali ini. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini sampai selesai.
Sekali lagi, jangan lupa terus dukung kami dengan menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update info video-video desain inspiratif selanjutnya. Sampai jumpa lagi!